Iya, kita akan coba terapi kutut biar jinak. Biar kututnya tidak giras ya, Dok. Olahnya girias loh, biar gak girias gimana caranya? Kita akan coba dengan sentuhan. Kakinya juga nih, dilus-lus kakinya. Ini kakinya dilus-lus juga. Melaku melut sing apik ya.
pintu dibuka, bos. Mau keluar apa enggak itu? Kita lihat dari dekat. Sudah jinak apa belum? Kasih lampu aja. Sudah jinak kamu? Sudah jinak ternyata kelihatannya nih. Ya. Sudah jinak ya. Sudah berhasil berarti ya caranya seperti itu ya. Oke kawan, jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya. Seperti itulah cara menjinakkan trucuk, trucuk. Sorry. Cara menjinakkan perkutut. Nah, sekarang sudah enggak takut apalagi kamera masuk ini. Sudah tenang. Nah. Sudah jinak. Oke kawan, selamat mencoba kawan. Butuh waktu kurang lebih 10 menit bisa jinak nih. Terima kasih. Salam Kung Mania.